masih mempertanyakan, katanya penunjukan Sahroni ini justru membahayakan Jokowi. Nah, membahayakannya dari sisi apa nih, Bang? Kalau Abang menangkapnya ini yang mempertanyakan ini begitu. Jadi memang Ya. mungkin mungkin Bang Saron ini punya mimpi. Oke. Mimpinya jadi presiden. Nah, Oke. jadi Pak Jokowi mungkin sudah, kan Pak Jokowi kan tidak mungkin 3 periode. Jadi Ya. buat apa berbahaya untuk Pak Jokowi, ya kan? Bercandanya seperti itu. Jadi saya rasa ya, tidak ada Oke. satupun hal yang saya rasa membahayakan Bapak Jokowi apanya gitu dari segi mananya. Oke. Bahkan apa, karena event ini kan pasti semua akan berlangsung secara baik dan transparan. Jadi malah ini akan menjadi kebanggaan kita semua, tidak hanya bagi warga Jakarta, tapi juga Ya. warga Indonesia. Karena ini akan disiarkan dengan kurang lebih dari Ya. 150 negara dunia. Ya, ya. Dan wacana kita bahwa campaign terhadap new era, di mana kita menjadi energi terbarukan, Ya. menjadi apa, ramah lingkungan, kampanye baterai, dan Oke. lain-lain. Ini kan juga bagus sekali. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.